Assalamualaikum Cap. Cap, busy lah Cap? Assalam. Busy lah sikit, adalah benda nak Cap, aku nak tanya Cap. Ada beberapa soalan yang ramai orang tanya aku. Tapi aku nak minta masa kau dalam 3 minit boleh tak? Untuk jawab beberapa soalan yang orang banyak tanya aku ni. Boleh, boleh. Apa pendapat kau berkenaan dengan hibah takaful ni? Sebab ramai sangat orang tanya pasal hibah takaful ni Cap. Pendapat aku personally lah, aku rasa hibah takaful ni kalau kata sekarang ni, dia bukannya satu apa kehendak, dia adalah satu keperluan yang semua orang kena ada. At least sikit pun tak apa. Apa manfaat dia adalah satu satu pampasan yang terus bagi kepada waris untuk settlekan banyak benda, termasuklah hutang-hutang si mati. Itu secara ringkasnya lah. Personally, aku rasa hibah dalam takaful ni maksudnya luas. Hibah takaful boleh jadi income replacement, hibah takaful boleh jadi debt cancellation, hibah takaful juga boleh jadi modal pengurusan harta pusaka. Banyak lagi. Itulah dia hibah takaful, kalau nak faham. Okay, pada Faza, hibah takaful tu adalah cash. Cash untuk klien. Anda kata berlaku apa-apa kematian ataupun lumpuh, hibah tu, cash tu akan dapat pada waris. Tu pada pendapat Faza. Pendapat aku, hibah takaful ni adalah salah satu keperluan hari ni, di mana aku selalu katakan hibah takaful ni sebagai aset cepat cair. Ramai je orang yang tak ada simpanan yang banyak dan untuk tinggalkan pada anak bini sekiranya anything happen pada orang. Maksudnya risiko lah, sama ada meninggal dunia ataupun hilang upaya kekal berlaku, tak ada simpanan yang banyak untuk diorang prepare. Tapi bagi aku, dengan adanya hibah takaful sebagai aset cepat cair, benda yang maksud dia aset cepat cair tu, maksud dia dengan premium yang kecil, dia ada satu pampasan yang besar untuk ditinggalkan pada anak isteri dia. So bagi aku, hibah takaful tu adalah satu keperluan yang mana kita tinggalkan ya hadiah yang untuk yang kita, orang yang kita sayang lah. Hibah takaful ni berfungsi sebagai emergency asset bila mana berlaku kematian, dan untuk diberikan pampasan tersebut kepada yang masih hidup untuk menguruskan hutang-hutang arwah, dan juga sebagai duit penggantian untuk sara hidup bagi anak isteri yang masih hidup. Hibah takaful ni satu konsep distribution sebenarnya. Tapi apa yang kita bawa pada hibah takaful ni adalah bagaimana fungsi hibah tu di dalam institusi keluarga. Bila mana contoh macam keluarga, suami isteri dan ada anak, dan seorang ayah tu, something happen pada dia. So itu adalah pengganti income. So pengganti income tu diberi dalam bentuk hibah. Kenapa kita beri hibah? Sebab duit itu kekuatan dia tidak boleh dituntut lah oleh mana-mana ahli keluarga yang lain, tetapi terus direct kepada pewaris yang diletakkan bernama oleh arwah. Itulah sedikit sebanyak tentang hibah.